Mama pergi dulu ya. Dah. Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Kancil Versi ya. Di video kali ini aku akan bagikan ID rumah mewah lagi teman-teman. Nah, salah satunya itu ada rumah ini guys. Ini rumah ala Amerika katanya teman-teman. Oke, kita langsung aja kunjungin ya. Tapi ini rumah menggunakan 2 ID guys. Jadi kalian harus masukin 2 ID-nya ya. Oke, ini ID-nya dan ini tuh buatannya Neliwati Channel guys. Oke, dia punya YouTube juga kalau nggak salah nih. Coba kalian cek YouTube-nya. Oke, kita lihat teman-teman, rumahnya tuh bagus banget ya. Ini ala Eropa gitu guys. Nah, di depan rumahnya ini ada pohon-pohon ya. Pohonnya warna-warni lagi. Dan di sini ada kolam renang juga nih. Dan ini nggak dalam-dalam banget kolamnya guys. Mungkin buat anak-anak ya. Oke, kita langsung aja masuk ke dalam rumahnya. Pintunya, oh ini pintunya ada di sini. Oke, aku udah masuk di dalam rumahnya. Ini rumahnya mewah juga ya dalamnya. Coba kita lihat di bagian sini tuh ada pintu, guys. Kita langsung aja masuk. Oh, ini pintu buat ke lantai 2 ya, ada tangganya. Dan ini ruang tamunya, teman-teman. Oh, ada TV-nya juga nih. Jadi kita bisa nonton TV di sini, guys. Oke, bagus banget rumahnya, kayak rumah sultan ya. Kita ke sebelah sini, ini ada piano nih, kalian bisa main piano di sini. Dan untuk meja makannya tuh ada di sini, guys. Meja makan dan dapurnya dia di situ ya. Oke, jadi kalian bisa masak Indomie, guys. Masak-masak apa gitu. Oke, ini ada kaca ya, kaca buat cuci muka. Dan ini kamar mandinya dia. Kamar mandinya juga mewah ya, teman-teman. Tapi dari tadi aku nggak lihat kamar di lantai bawahnya sini guys. Berarti kita naik ke lantai 2 aja ya. Di lantai 2 ini ada balkon. Dan kita ke sini. Oke, ini ada tempat nonton TV di lantai 2 nya. Ini buat nonton TV keluarganya dia teman-teman. Dan ini ada pintu nih. Mungkin ini kamarnya dia guys. Kita masuk aja langsung. Nah, kamarnya begini teman-teman. Itu ada koleksi tasnya dia juga nih. Tasnya banyak banget. Oke, ke sebelah sini. Ini kamar yang kedua. Nah, ini kamar buat anak ya guys ya. Dan ini ada 2 tempat tidur nih. Kemungkinan ini buat 2 orang guys. Nah, kayaknya ini masih sekolah guys yang di kamar ini nih. Aku langsung aja ke sebelah sini. Ini ada pintu lagi teman-teman. Wah, ini ruangan apaan ini? Di sini ada bumi teman-teman. Wah, aku nggak tahu ini ruangan apa, guys. Coba kalau kalian tahu, komen ya di bawah. Oke, guys, buat rumah yang pertama ini bagus banget ya, bisa diedit juga ini. Tapi ini menggunakan 2 ID ya, teman-teman. Nah, buat kalian yang mau kunjungin ini ID-nya, guys. Oke, kita lanjut lagi ke ID rumah yang kedua. Ini ada rumah bagus banget, ini buatannya Sugar Free ya, teman-teman. Nah, rumahnya ada di sini, guys, di dekat TK. Oke, itu dia rumahnya. Ini berapa tingkat nih ini? Oh, 2 tingkat atau 3 ya? Kayaknya 2 teman-teman. Oke, langsung aja aku masuk. Ini ada Mbak Kajue teman-teman. Wah, Mbak Kajue mau kemana? Aku mau beli beras. Wah, dia mau beli beras guys. Ngapain dah? Oke, mendingan ikut aku Mbak Kajue. Nah, ini di dalamnya Mbak Kajue. Ini rumahnya siapa Rina? Ini rumah aku Mbak Kajue. Wah, bagus banget rumah kamu Rina. Ini buat aku aja ya rumahnya. Wah, Mbak Kajue minta rumah ini guys. Waduh, ini kenapa di kamarnya ada Mbak Furuka teman-teman. Wah, dia tidurnya di situ mungkin. Oke Mbak Kajue, kita naik ke lantai 2 yuk. Emang di lantai 2 ada apaan? Gak tahu, aku juga belum ngecek nih. Kita naik aja langsung. Waduh, gak bisa aku Rina. Ini tangganya susah banget. Wah, Mbak Kajue gak bisa naik teman-teman. Kasihan banget, kita gendong aja apa ya guys ya. Oke, kita gendong Mbak Kajue teman-teman. Aku ke lantai 2 nih. Nah, ini di lantai 2 nya ada tempat duduk-duduk nih ya.
Ini buat keluarganya pada ngobrol. Dan di pojok sini ada tempat cuci muka ya. Jadi sebelum tidur kita cuci muka dulu. Nah di sini kamarnya dia nih. Kamarnya juga ada dua tempat tidur nih. Kemungkinan ini kamar buat anak ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke kamar yang kedua nih. Ada di sebelah sini. Bukan. Ini kamar mandi guys. Jadi kamarnya cuma satu doang ya. Oke teman-teman, silakan kalian kunjungi nih. ID-nya bisa di save ya. Aku lanjut lagi nih sama Mbak Kajue. Kita ke kafe dulu guys, mau beli minuman nih. Nanti aja Rina beli minumannya. Oke nanti aja guys, kita langsung aja deh kunjungin ID-nya. Ini ada rumah mewah Biju Mike. Nah berarti rumahnya di rumah Biju Mike ya. Oke kita langsung ke rumah Biju Mike guys. Nah ini buatannya Aditya ya guys ya. Oke ini rumah Biju Mike jadi bagus banget teman-teman. Ini didekorasi sama dia guys. Wah dia habis berapa M ya buat ngedekorasi rumah Biju Mike ini. Kalau dijual mahal nih. Ayo Mbak Kajue, mana Mbak Kajue? Kita ke dalam sini dulu guys. Nah itu ada Biju Mike-nya guys. Oke aku langsung aja masuk ke dalam rumahnya guys. Ini pintunya tuh ada di sini ya. Ada dua sih sebenarnya, tapi aku masuk lewat sini aja. Dan ini ruang tamunya Mbak Kajue. Wah jadi mewah banget Rina. Coba kita lihat di sebelah sini ada apa ini. Wah ini tempat nonton TV-nya teman-teman. Dan ini ada kamar mandinya juga. Di pojok sini ada tempat apa ini. Nah ini tempat apa guys? Tempat jemur pakaian mungkin Rina. Wah betul sekali tuh Mbak Kajue. Kok Mbak Kajue pinter ya. Oke Mbak Kajue aku gendong aja nih. Kita ke lantai 2. Di lantai 2 katanya lebih bagus lagi nih. Kita ke sebelah sini. Nah ini ada balkon ya. Nah kita mau ke sana lewat mana? Oh lewat sini teman-teman. Nah ini ada jalan ya. Dan ini ada meja makan guys. Jadi dapurnya Biju Mike ada di atas ya. Ada di lantai 2. Oke ini ada tangga lagi. Ini apaan ya? Wah nggak ada apa-apaan di sini. Nah ini bisa kalian dekorasi jadiin kamar ya teman-teman. Oke aku lanjut lagi untuk kamarnya tuh ada di sana ya guys ya, di depan sini nih. Kita langsung aja lewat sini Mbak Kajue. Nah ini dia kamarnya Biju Mike teman-teman. Wah bagus banget ya. Dia bikin kamarnya di atas sini. Nah ada tempat duduk juga nih. Dan kalian juga bisa turun lewat sini nih guys ya. Jadi kalian gak usah lewat sana. Nah di bawah sini ada tempat duduk buat duduk-duduk. Oke teman-teman ini cuma satu ID doang nih. Kalian bisa kunjungin ID-nya Dimas Aditya. Oke kita lanjut lagi ke ID Family House nih. Wah ini rumah keluarga teman-teman. Nah ID-nya ada di sini guys. Di mana ini perumahan runtuh ya. Kita hancurin rumah ini dulu nih ya. Oke, kita injek aja nih guys ya. Oke kita injek. Oke jadi udah bisa nih, bisa dimasukin ya. Nah ini dia teman-teman rumahnya mewah banget. Waduh itu ada bapak-bapak guys bawa senjata. Jangan sampai kena nih kita. Oh iya kita belum matikan enemy-nya guys. Nanti kita ditembakin nih. Waduh aku matikan enemy-nya dulu. Wah si Rinanya ditembak langsung mati ya guys ya. Parah betah bapak-bapak gaul itu guys ya. Oke kalian jadi jangan lupa matikan enemy-nya guys. Kita matikan dulu deh biar nggak ditembakin lagi. Oke kita matikan, kita off-kan. Nah kalau kayak gini kan enak ya teman-teman. Jadi kita nggak was-was ya ditembakin sama bapak-bapak yang tadi. Oke ini di dapurnya dia, ada kamar mandi juga di sebelah sini. Dan ruang tamunya di sini ya. Oh jadi pintunya ada dua ya teman-teman. Oke ini langsung ke lantai 2. Jadi di bawahnya nggak ada kamar ya. Nah ini kamarnya ada di lantai 2 semua nih. Ini ada kamar yang warna pink. Coba kamar yang sebelah ini warna apa ini? Sama ya guys ya. Tapi bagusan yang tadi ya. Nah tadi di sebelah sini tuh ada tempat nonton TV ya. Oke ada tempat nonton TV-nya. Nah di lantai 3-nya ada apaan ya? Coba kita ke lantai 3 teman-teman. Di lantai 3 ada kamar mandi guys. Waduh kamar mandinya ke lantai 3 ya. Di lantai 2 nggak ada tadi. Nah di sini ada ini apaan lagi? Oh kamar dede bayi ya teman-teman. Jadi dia punya bayi ya guys ya.
karena ini rumah keluarga teman-teman. Nah ini ada kamar lagi, jadi total kamarnya tuh ada 3, ada 4 ya sama kamar dede bayi. Oke ini ID-nya silakan kalian kunjungin dan aku langsung ke ID selanjutnya. Ini ada rumah Barbie teman-teman. Nah itu dia guys, rumah Barbie-nya ada di pojokan sini dekat Momogi ya. Nah ini rumahnya bagus banget teman-teman. Ada yang tahu ini rumah siapa guys? Kayak rumah kartun gitu ya. Oke langsung aja aku masuk ke dalamnya. Ini ada pintunya nih di sini. Siapa tahu di dalamnya ada Barbie-nya guys. Oke ini di dalam rumahnya guys. Dan bagus banget ya. Ini ada dapurnya dia. Oke ada tangga dan di sebelah sini ada apaan ini? Enggak ada apa-apa di sini guys. Oke nggak ada apa-apa ya, nggak ada pintu juga deh. Coba-coba kita ke lantai 2 langsung lewat sini. Ini ada tempat nonton TV ya. Oke aku nggak ngeliat pintu lagi di bawahnya. Dan ini aku langsung ke lantai 2-nya. Kayaknya nggak banyak dekorasi ya teman-teman. Nah di lantai 2 juga nggak ada apa-apa nih guys. Nah kalau kalian suka sama rumah ini kalian tambahin dekorasinya aja guys ya. Soalnya ini di dalamnya nggak banyak banget dekorasinya. Di sebelah sini apa ya? Sebelah sini ada tempat apa ini? Kayak gudang gitu ya teman-teman. Oke ini ID-nya guys, bisa kalian kunjungin. Aku lanjut lagi, ini ada rumah dekat wahana guys. Oke ID-nya juga bisa diedit, bisa kalian save ya. Itu dia rumahnya guys. Ini jarang banget yang bikin rumah di dekat sini ya teman-teman, apalagi di pojokan sini nih. Nah jadi kalian wajib banget nih punya rumah ini guys. Rumahnya juga bagus nih. Nah ada tempat mobil juga. Dan aku langsung aja masuk ke dalam ruang tamunya. Ini ada ruang tamu, ada TV-nya juga. Ada tangga di sebelah sini. Ini meja makan sama dapurnya dia guys. Ini kulkas ya? Oh iya teman-teman kulkas. Nah di bawahnya nggak ada kamar mandi nih ya. Kamar mandinya di mana nih? Coba kita ke lantai 2. Di lantai 2 ini. Ini kamar mandi mungkin. Oh iya teman-teman. Nah ini kamar mandinya pintunya salah ya guys ya. Seharusnya pintu ini nih. Ini kan pintu kamar mandi nih. Oke ini kamarnya ada 2 ya teman-teman. Di sebelah sini. Dan di kamarnya dikasih jendela nih. Jadi kita bisa lihat ke arah wahana teman-teman. Oke tadi kamar yang keduanya ada di sini nih. Ini kamar yang kedua. Oke buat dekorasinya sih sederhana ya teman-teman. Tapi bentuk rumahnya ini bagus banget guys. Ini ada lemari, ada balkonnya juga nih. Oke guys ini dia rumah wahana nih. Kalian bisa kunjungin ya. Oke kita ke ID yang gak jauh dari sini juga guys. Ini rumahnya ada di dekat perumahan sini ya. Buatannya YouTube Freya. Nah ini dia rumahnya warnanya hitam putih teman-teman. Dan desain rumahnya juga minimalis ya teman-teman. Bagus banget nih. Ada tempat buat mobil juga nih. Oke kita masuk ke lewat sini ya guys ya. Mana nih pintunya ini. Di depannya banyak bunga-bunga dan pohon. Dan ini ruang tamunya, ada TV-nya juga. Nah ini apaan ini? Ini apaan teman-teman? Ada yang tahu ini tempat apa ini? Oke ini ruang tamunya bagus. Kita ke sebelah sini ada kamar mandi ya guys ya. Kamar mandi, dapurnya ada di bawah tangga nih. Sama meja makannya. Nah ini dia punya kamar bawah ya guys ya. Kalian tuh suka kamar yang di bawah atau yang di lantai 2 teman-teman? Coba komen di bawah guys. Kalau aku sih sukanya yang di lantai 2 nih. Di lantai 2 ada 2 kamar. Ini kamar yang pertama. Ini ada tempat belajar juga guys. Mungkin ini kamar anak yang masih sekolah ya. Nah ini kamar yang keduanya teman-teman. Ini juga bagus banget. Wah ada kamar lagi ya. Jadi ada 2 kamar ya di sini. Oke jadi total kamarnya tuh ada 4. Yang satu di bawah, 3-nya di atas ya. Nah kalau kalian gak suka rumah yang jauh-jauh, ini ada rumah deket banget guys. Ini rumahnya cuma di depan rumah boy.
Wah, ini ID-nya juga bisa di-save, bisa diedit. Oke, langsung aja aku masuk ke dalam rumahnya Momo Blacky nih. Momo Blacky bikin rumah mewah banget. Ini untuk si Boy ya guys ya, bukan buat Rina nih. Ini dalam rumahnya ada ruang tamu dan langsung tangga guys ya. Jadi kita langsung ke lantai 2 aja teman-teman. Di lantai 2 itu ada meja makan sama dapurnya dia guys. Dia bikin dapurnya di lantai 2 ya. Nah, di lantai 2 ini ada 2 kamar guys. Kamar yang pertama tuh di sebelah sini. Ini dekorasi kamarnya juga bagus. Dan kamar yang kedua ada di pojokan sini ya guys ya. Nah, jadi kamar yang kedua ini bisa buat adik kalian guys. Yang punya adik kakak nih, kalian bisa sebelah-sebelahan kamarnya. Dan di pojokan sini ada kamar mandi kalau nggak salah deh. Coba kita lihat. Oh iya teman-teman, ada kamar mandinya. Coba kita ke lantai paling atas. Di lantai sini ada tempat nonton TV. Dan ada 2 kamar lagi kalau nggak salah deh. Ini kamar yang ketiga dan kamar yang keempat ada di sini guys. Jadi total kamarnya tuh ada 4 ya. Dan ini ada tangga lagi guys. Oh, ini apaan ini? Oh, ada kolam berenang guys di lantai 2-nya. Di lantai 2 ini lantai berapa? Lantai 4 ya. Oke teman-teman, kalian kunjungi nih rumahnya guys. Jangan lupa dikasih like teman-teman.